Okey, sebelum kita meneruskan video ini, harap dapat tekan like dan juga subscribe untuk video-video yang akan datang. Hai, hari ini saya nak share apa yang saya beli online. Saya beli satu liquid yang boleh recover bateri yang rosak katanya. Jadi kita akan cuba sebentar lagi. Ini saya beli murah je online. Apa yang dia bagi ya? Dia akan bagi kita dipanggil syringe dan juga screwdriver dan juga ni dipanggil double side tip lah. So kita akan cuba. So apa yang saya ada kat sini, bateri ni memang dah lemah dan kadang pakai pun dia tak berapa tahan. So bateri ni jenis maintenance free ya. Maintenance free kalau ikutkan ialah gel bateri. So ini Kyoko 12 volt 12 AH. So kalau kita tengok dekat atas, dia ada indikator yang kita boleh guna untuk test. So kalau tengok ni, bateri dia dah mesti di charge lah katanya, tapi saya dah charge banyak kali pun dia macam tak cukup power. Tapi kita test guna dipanggil volt charger bateri. So kalau kita guna charger bateri ni, apa yang kita nampak nanti, kita boleh test juga condition bateri sebenarnya ni. So nampak eh, ada lampu merah. Okey, nombor lebih bacaan 12 volt. Ya, 12 volt bacaan. Dan indikator dia bateri dah half. So sepatutnya bateri kena charge lah. Tapi macam mana pun saya nak cuba menggunakan benda ni dan kita tengok apa output dia. Alright. So kita boleh juga test menggunakan multimeter. Sebab so, multimeter kita pusing benda ni ya ke arah 20 volt. DCB 20 volt. Okey. Manakan bateri ni lah 12 volt. So kita pakai DC 20 volt. So kita test. So bacaan dia 12.3 volt. So kita akan test. Kita buka, kita test macam mana. Tengok bateri ni boleh tahan lagi tak. So macam nak buka dia, cuba je buka, mempil je. Yeah. Alright, dah buka. Then kita tengok dalam dia agak kering. So, tak apa, kita test juga. Kita kena buka cover ni. Cover ni satu. Alright. Dan kita ambil liquid. Kita akan fill up. Sehingga dia memenuhi ruang yang dia punya dalam tu, dia basah sikit lah. So macam banyak ke ni sini. Tapi tak apa, saya isi je. Tak menjadi masalah. Okey. Kita dah isi. Ni kita tengok status dia masih lagi. Dia bukan kena charge. Kita check guna multimeter. Kita tengok apa yang terjadi. Masih 12.2. Okey. Dan kita akan charge lepas ni. Kita dah charge, kita akan tengok. Dan charge menggunakan benda ni. Okey. So kalau tengok bateri ni dah nampak lebih kurang dah penuh. Dah penuh lebih sikit daripada dia punya apa panggil komponen kat dalam tu lah. So dia basah. So untuk charge, dia kata jangan tutup dulu. So kita charge menggunakan, biarkan dia terbuka. Okay. Kita guna charger ni. Ya, yeah, battery charger. Okay, kita akan charge. Kita biarkan beberapa jam lah. Kita tengok condition macam mana. Jadi, then kita switch on. Okey, kalau kita tengok ni, dia dah full charge eh. Dah full charge, saya charge lebih kurang dalam 2 jam menggunakan alat ni. Dan kalau kita tekan button ni, nampak dia menunjukkan bateri ni sudah boleh digunakan. So, lepas ni kita akan test lah persoalan dia berapa lama bateri ni boleh tahan. So, boleh komen dekat belah bawah ni. Saya akan update dari semasa ke semasa. Okey. Okey, ni dia finding yang saya dapat. Saya cuba on menggunakan bateri yang kita charge tadi. Okay. Ada sebuah kereta mainan. Okay, kereta mainan.
dan nampaknya dia berfungsi buat masa ni. Cuma kita tak tahu lagi berapa lama bateri ni bertahan lah, adakah seperti baru atau tidak. Okey, sekarang info saya akan update dalam komen lah, dari masa ke semasa. Terima kasih.